Alhamdulillah. Teman-teman tim sukses JS1 dari lantai 11 kecamatan sekolah, ya, ada Kasih Dikmen. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 109, Dr. C. Rusmala, masih calon nih ya. Dan tim manajemen sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada staf dan teman-teman guru, beserta Kasubag TU yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga Komnas Perempuan, berarti Ibu Dr. Maria Ulfa sudah memberikan apresiasi dari gerakan teman-teman di 109. Kemudian narasumber kita Bapak Franciscus Emilus dan Ibu Pravistania yang insya Allah hari ini akan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Kemudian ketua komite yang luar biasa membersamai di 109 ya, beserta jajaran dan perwakilan orang tua murid dari kelas 10, 11 dan 12. Kemudian Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pak Sriadi yang hadir bersama kita. Kemudian dari Babinsa, Kamtibmas, kemudian Kepala Sekolah Perguruan Rakyat yang luar biasa, yang beberapa kali, beberapa hari sekolahnya itu digunakan untuk vaksin untuk anak kita bersama, baik negeri dan swasta. Dan juga Kepala Sekolah Karisma Wita, kemudian Ketua RT di lingkungan 109, serta anak-anak yang Bapak banggakan dari kelas 10, 11, dan 12. Acara ini adalah acara bagian dari kegiatan program sekolah penggerak, yaitu kita punya tanggung jawab terkait dengan bagaimana sekolah mensosialisasikan pencegahan, perundungan, dan kekerasan berbasis sekolah. Apresiasi ya terhadap upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 109 Jakarta dengan seluruh jajarannya dan tentu saja dengan dukungan dari Dinas Pendidikan DKI. Bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Dimanapun berada, seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya di sekolah. Di rumah, di lingkungan, sebenarnya anak-anak ini, peserta didik kita ini, baik yang di SMA 109, juga di Perguruan Rakyat, Karisma Wita, dan mungkin di sekolah-sekolah lain, bisa saja kita tanpa sepengetahuan orang dewasa di sekelilingnya telah mengalami perundungan. Sosialisasi ini sangat bagus karena kegiatan ini merupakan tindakan preventif yang terhadap diri yang mana mengurangi tindakan diri maupun keberan diri. Kawan, pastikah kamu ketika merendahkan bahagiakah kamu ketika melihat menangis? Memang benar, tidak ada luka yang terlihat. Tidak ada setetes pun darah yang mengalir. Perih, semua rasa ini
tahu sampai kapan orangnya mereka bertahta. Di sini, di dalam hati ini. Teman-temanku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa bullying bukanlah merupakan hal yang baik, karena dapat merugikan kita sendiri maupun orang lain. Stop bullying! Stop bullying! Stop bullying!